Sekarang kita masuk nomor selanjutnya. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5 min A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X. Kita tahu bahwa kalau A pangkat 2X per sama dengan 2, maka A pangkat X sama dengan 2 pangkat setengah, berarti akar 2. Atau 2 pangkat setengah. Berarti kalau ada A pangkat 5X min A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X itu sama aja dengan 2 pangkat 5 per 2 min A pangkat min 5 per 2, sorry. Dua pangkat min 5 per 2 dibagi dengan 2 pangkat 3 per 2 min plus 2 pangkat min 3 per 2. Ini kan bisa sama. Ini kan sama aja dengan 5 per 2 kan 2 setengah. Maka 2 pangkat 2 akar 2 min 1 per 2 pangkat 2 akar 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, per... di sini kita berarti 2 akar 2 plus 1 per 2 akar 2. Sebelah sini kita rasionalkan, ini juga kita rasionalkan. Jadinya nanti sama aja dengan 4 akar 2 min akar 2 ke akar 2 berarti 1 per 8 akar 2 dibagi dengan di sini 2 akar 2 plus ini 1/4 akar 2. Ini dirasionalkan akar 2. Kemudian ini begini, semua atas tak kalikan di tak bagi dengan 1/2, bawah dibagi dengan 1/2 akan adil. Maka akan jadinya apa? 4 min 1/8 dibagi dengan 2 plus 1/4. Bukan di sini kalikan berapa? 8 kalikan 8. Jadinya berapa? 8 kali 8, 32. 32 min 1 per. Di sini berapa? 16 plus 2. Jadinya 31 per 18. Sehingga jawabannya adalah A untuk nomor ini. Oke. Okay.